Rio tahu nggak diundang ke sini buat apa? Saya nggak tahu Mas. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, sekarang saya tanya, Dio sama Vio hubungannya apa? Ya mungkin dia nggak kenal saya Mas. Iya. Tapi saya kenal betul Mbak ini. Padahal namanya udah sama loh, Dio dan Vio, tapi Vio ini tidak kenal dengan Dio ini, dengan laki-laki ini. Tapi kamu tahu Mbak Vio ini siapa? Jangankan dia, bahkan saya tahu suaminya gimana. Oke, oke. Jangankan dia, bahkan kamu tahu suaminya dia bagaimana. Iya. Kamu udah punya suami berarti, Vio? Sudah. Sudah, oke. Jadi, apa? Permasalahannya apa dengan suaminya dia? Jadi gini ya, Mas ya. Saya tahu, Mbak punya suami yang tidak pulang selama 2 bulan, kan? Oh, yes. Emang iya? Suami saya memang nggak pulang selama 2 bulan, tapi dia kerja. Kerja? Iya. Kerja kata Mbak. Mbak, asal Mbak tahu ya, suami Mbak tuh ngerebut pacar saya tau nggak? Jadi suaminya Mbak Vio ini udah merebut pacar kamu? Bener. Oke. Gak mungkin suami saya itu kayak gitu, gak mungkin. Saya tahu gimana suami saya. Sedangkan Mbak taunya suami Mbak itu kerja? Iya. 2 bulan gak pulang tuh kerja apa? Kerja di luar kota Mas. Di luar kota? Oke. Okay. Gini Mbak, kalau Mbak gak percaya saya punya foto-fotonya. Hah? Saya udah kirim ke Vio. Oke. Gustaf udah dia udah ngasih foto ke kita. Oke, kita siap naik langsung aja. Cekidot. Ini suaminya Mbak Vio. Bener kan ini suami Mbak? Yang enggak pulang 2 bulan ini kan? Ini kan orangnya? Yes. Bener. Ma, ini foto suaminya doang. Ya, foto buktinya suaminya. Sama dia. Ini. Nah, itu enggak mungkin. Nah, wanita gak ini mungkin adalah pacarnya kan. Dio. Ini pacar saya, Mas. Neng, kenapa nih Mbak ya? Gini sebentar, ya, sebentar. Lah walaupun foto begitu kan belum tentu Neng ada niatan yang kurang baik dari suaminya. Ente jangan jadi kompor mulu apa? Oh, ya namanya orang foto. Tahu nih Silvi nih. Iya. Mbak terlalu percaya sih jadi. Asal Mbak tahu ya, suami Mbak itu udah ngerusak hubungan saya sama pacar saya. Gak tahu kan? Lah emang kamu gak ngejagain pacar kamu? Nah, pacar kamu ya sampai dia bilang orang berarti kenapa kamu harus introspeksi diri. Iya, betul. Kenapa? Hah? Apaan? Ribut-ribut di luar. Ada. Ini bukan yang Mbak. Kok mirip sih? Mbak. Mau apa lagi? Mbak, siapa namanya? Kok mirip sih? Ini pacar kamu ya? Iya, ini pacar saya. Kamu mau kabur. Iya. Mau kabur, mau lari. Biar enggak ketahuan kalau kamu sama cowok lain gitu. Sama semua orang. Enggak. Hah? Atas siapa? Terus kenapa kamu panik kayak gini? Kalau kamu enggak salah, harusnya kamu kesini. Kamu di sini, jelasin semuanya. Enggak ada cabut-cabut. Kalau kamu mau cabut berarti kamu bikin salah. Bikin enggak, salah enggak? Enggak. Kalau enggak bikin salah, kita di dalam Mbak enggak merasa salah. Mbak masuk aja ke dalam. Berarti kalau Mbak takut, Mbak lari. Udah enggak ada lagi yang mau diomongin lagi, terus buat apa lagi? Aku masuk ke dalam. Enggak, udah enggak ada yang mau diomongin. Salah pahaman, jadi kita nanti ngobrol-ngobrol aja. Kalau enggak ada yang salah, kita ke dalam. Kita buktiin semuanya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Aku kesini ngasih kabar baik loh buat kamu. Kabar apa lagi? Hah? Kabar apa lagi? Aku di sini udah ikutin apa mau kamu. Mau kamu direstuin sama orang tua aku kasih buktinya. Masuk gimana? Kamu maunya dia adalah hubungannya direstuin oleh orang tua kamu. Iya. Karena apa harus setujuin? Ya mungkin keluarga saya beda ya sama keluarga dia ya. Enggak, di sini gua cuma jelasin. Bedanya tuh gimana? Enggak, aku jelasin doang. Oke, Dio silakan. Iya. Jadi gini Mas ya. Jadi keluarga saya emang enggak suka sama keluarganya dia ya. Mungkin dari abang-abang dengan adiknya yang rusak lah gitu. Ya. Enggak, denger dulu. Gue di sini cuma jelasin doang. Iya, terus saya berusaha selama ini meyakinkan keluarga kamu. Iya, dan akhirnya keluarga saya setujui, Mas. Ya udah, terus apa ya tahu? Enggak ada masalah dong berarti kalau kayak gitu. Dan lu menuduh pacar lu selingkuh dengan suami orang. Benar enggak lu punya selingkuh? Hah? Enggak. Kamu punya pacar lagi enggak selain dia? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Kalau enggak ada lu masuk ke dalam. Oke, kita ngapain?
Kita omongin baik-baik, gue tunjukin semua bukti gue. Susan, kalau misalnya ada apa-apa, kalau nggak ada apa-apa, lo harusnya berani. Ya, ya. Oh, jadi mereka tuh berdua tadinya nggak dihubungin, nggak direstuin hubungannya sama orang tuanya cowok. Sekarang udah direstuin, tapi sekarang ceweknya bilang katanya udah terlambat. Nah, cowoknya nuduh katanya pacarnya ini udah punya selingkuhan suami orang. Nah, tadi suaminya itu istrinya ada di dalam. Tapi ini belum terbukti benar apa enggak ya? Pakai klipon dulu. Oke, Vio tenang. Vio tenang. Kenapa? Kamu mau ngeluarin apa? Saya punya buku nikah, Mas Uya. Oke, kenapa kita meminta kamu untuk membawa buku nikah? Karena untuk membuktikan bahwa kamu yang benar-benar menikah, kan? Iya. Oke, pegang Silvi, satu. Ini buku nikahnya kamu dengan suami kamu, kita buka halaman berikutnya. Oke, Martinus tuh suami kamu berarti ya? Iya, Mas. Ya. Oke. Martunis. Martunis. Iya. Terus dengan nikah dengan? Aduh, belum pernah nikah, yang mana sih? Oh, ya udah makanya kita nikah segera yuk. Oke. Okay. Oh iya, benar-benar. Oke, benar ya. Ini buku nikahnya asli. Simpan, Mbak, takut hilang. Jadi mereka memang benar-benar pasangan suami istri, Umi. Iya. Dan di sini aja, Susan, silakan tenang, duduk. Tenang, Mbak, tenang. Sini. Iya. Boleh di sini, boleh di sana. Oke. Okay. Susan kenal dengan Mbak Vio ini? Vio. Kenal. 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 Tahu atau kenal? Kan kalau misalnya kenal. Tahu aja sih. Oh, tahu aja. Tahu aja sih. Tahu, tapi tahu wanita ini? Tahu. Tapi tidak kenal secara pribadi? Enggak, kenal secara personal sih, cuma okay. Tahu. Oke. Tahu kamu, Vio ini? Atau mungkin Dio yang mau ngomong? Gimana ya? Asal lu tahu ya, cowok yang lu kejar-kejar sekarang itu, ini istrinya nih. Selingkuhan kamu kan? Aku gak ngejar-ngejar, oke? Okay? Aku gak ngejar-ngejar dia. Dia sendiri kok yang mau sama aku? Terus apa salah gitu? Kamu ada hubungan apa tidak dengan yang namanya Martunis? Sebenarnya emang aku pacarnya dia, Mas. Nah! Mbak, kok ngaku pacarnya dia ini istrinya loh, Mbak? Beneran tadi ada istrinya? Buku nikahnya? Berarti lo ngerebut dia dong? Berarti kamu tahu dong? Aku ngerebut dia. Tanya aja sama dia, kenapa suaminya mau sama aku?